ini saya ada di sawahnya Mas Edi, asal dari desa Bonegoro. Ini tomatnya yang sudah menggunakan eco farming. Ini alhamdulillah hasilnya bagus. Ini tepatnya di baratnya Bali, desa Jambesari. Nah ini alhamdulillah hasil dari eco farming Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum menggunakan eco farming, ayo kita gunakan eco farming. Alhamdulillah banyak yang terbantu dan hasilnya lebih maksimal. Di samping itu biaya terjadi lebih ringan. Nah ini pakai eco farming. Oke itu dulu, nanti kalau ada orangnya kita langsung wawancara insya Allah kalau mau. Orang sini malu-malu.